pikirkan yang pertama, pendidikan apa yang saya berikan kepada adik-adik saya ya. Ya. Yang selanjutnya, perencanaan. Ya, dia merencanakan. Betul apa yang dikatakan orang. Gagal merencanakan sesuatu sama halnya merencanakan kegagalan. Dan ya, itu baru simulasinya saja. Dalam membentuk suatu program kerja, itu kita tidak bisa memandang ini kawan, ini teman, ini bagian ini bagian itu. Kita harus siap untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Untuk apa? Untuk apa? Pendidikan. Oke, kita contohkan sekali lagi. Najah, berdiri Najah. Najah bagian pramuka. Ya? Najah di bagian pramuka. Zaki di bagian kesenian. Coba berdiri Zaki. Oke, di bagian kesenian itu ada drum band itu dilakukan ketika waktunya pramuka. Gimana menurut Najah? Apa? Sekarang Anda sebagai bagian pramuka setuju enggak drum band itu ketika waktunya pramuka? Hah? Tidak, Zaki? Tidak juga. Karena waktu oke, ya hari apa yang cocoknya? Hari Senin. Ternyata Pak Sus juga minta hari Senin latihannya. Sedangkan di anggota drum band ada anggota pasus. Saya lihat kalian mau berdebat berdua. Yang satu pro, yang satu kontra. Dan sekarang kamu yang pro-nya, Najah yang kontra-nya. Gini sajalah, yang muda. Dulu, Haki berdiri. Oke. Haki yang pro, Najah yang kontra. Imannya Mukayam Asgor. Najah bagian pramuka, Haki pengurus Rayan PBG.
Setuju atau tidak? Hah? Biar dia lepaskan. Sampaikan ke Hami. Kebersihan, silakan lanjutkan. Apa itu tulisannya? Semua penting. Semua penting. Semuanya penting. Ya, mulai dari ketua sampai ke bagian kebersihan, semuanya adalah elemen penting. Semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting. Ya. Maka siapa saja yang akan didudukkan di sana nanti, semuanya adalah elemen-elemen penting yang akan membantu jalannya disiplin
dan jalannya kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren serta prestasi-prestasi yang akan dicapai oleh para santri. Lanjut, Ustaz. Oke, ketua dan sekretaris. Pertama harus paham dengan program kerja seluruh bagian, bukan program kerja ketua saja. Dan kedua, mampu terhadap seluruh program. Jadi yang akan jadi ketua itu yang paham dan mampu terhadap seluruh program yang ada di bagian-bagian masing-masing. Jadi ketua dan sekretaris itu berelaborasi dengan sebaik-baiknya. Jadi ya, ketua dan sekretaris ini kuncul. Harus sepaham, harus sejalan. Mengerti dan paham dengan program kerja yang ada di bagian di OPPMD. Yang kedua, ketua dan sekretaris harus jadi orang yang memberikan solusi yang baik. Jangan ada yang pro dan kontra. Ya. Kalau dia pro, simpan sendiri. Kalau dia kontra, simpan sendiri. Yang penting, ketika rapat kerja, ketua harus mampu mencarikan jalan keluarnya. Maka pergerakannya penting. Jadi bahasanya, sekretaris itu konsepnya di sana. Jadi yang mau jadi sekretaris, ya, harus paham dan mampu terhadap program. Zidan mau jadi sekretaris harus paham dengan Pramuka. Jadi jawaban Zidan tadi tidak mencerminkan jadi seorang sekretaris itu. Gimana dengan Fatur? Gimana dengan Ja'far? Ana Ja'far ketika olahraga sore ana sebisa. Tidak bisa jawabannya seperti itu. Kenapa? Karena dia harus menjadi orang yang memberikan solusi, menjadi penengah, menjadi penyampai kepada yang lain-lainnya. Ya, maka ketua ya harus menjadi inspiratif di situ, memberi inspirasi dia, pengalaman-pengalamannya. Jadi yang akan jadi ketua yang banyak pengalamannya, yang banyak jam terbangnya dalam segi apa saja, sehingga dia bisa memberikan pandangan-pandangan. Contoh misalnya ada perlombaan DBS Cup, ya, lomba DBS Cup misalnya. Maka ketua harus cermat di sana, apa yang dilihat. Bukan lombanya langsung, tapi persiapan lombanya seperti apa. Maka ketua harus panggil itu bagian olahraga. Apa persiapan-persiapannya? Siapa yang biasa pergi lomba misalnya? Ja'far. Ja'far, coba berdiri Ja'far. Kalau kamu pergi lomba, apa yang pertama sekali diminta orang? Hah? Persyaratan. Apa aja persyaratan yang di situ? Nah, terus yang sangat penting apa? Biodata diri. Selanjutnya apa yang harus diperhatikan? Persiapan. Iya, persiapan kegiatannya iya.
Apa lagi? Lagi kelas 4 maupun kelas 5, pengalaman lomba itu sangat penting bagi kita. Oke, silakan duduk. Maka seorang ketua dan sekretaris